Dari tadi gue bangunin susah banget lo. Jadi jaga ruang CCTV kontrol ini. Apa CCTV kontil? Oh yang betul lah bilang wo. Kau cek CCTV kontil apa maksudnya dah wo? Kau bayangkan ke step CP nih jadi. Ah shit bro, mobil gua bro. Kenapa lagi nih mobil? Kayak ngandet-ngandet gitu loh guys. Apakah overheat? Gak mungkin anjir overheat. Mobil semewah ini sering gua rawat overheat gak mungkin cuy. Come on bro. Nying, ternyata bensinnya tinggal setengah cowok. Wah gua harus isi dulu sih guys. Gua mau isi bensin dulu guys abis ini guys. Wait, gua isi bensin dulu deh. Eh kalian pada di mana bro? Gila lagi nih mobil. Udah mobil lama enggak gua keluarin. Saudaranya Melo yang 3 som gitu. Oh, Trisam, mobil Melo yang dipakai buat Trisam itu masih Rico. Masih Rainer. Masih. Eh, kalian berdua nih betul-betul ya. Gua lagi isi bensin, cuy. Di mana lu? Di inilah di kota, daerah kota. Kota Deyo. Ayo Rainer, kota Rainer. Rapi buruan jalan. Kok Rainer, gue kepental mulu dari mobil. Kampus, cerita lo. Eh jadi kah hari ini kah? Yakin. Lah planning kita yang kemarin malam lah bro. Ketemuan dah, kalian pada di mana? Gue di bunker. Mau ketemuan di mana sih? Enaknya kita gimana kalau lu di mana ke? Lu di kota bagian mana? Gua di POM 23. 23 ya udah kita ketemuan aja di ini aja. Mana tuh? Mana ya? Enaknya mana? Oh, Rafi lama banget sih lu, sumpah. Di mana nih? Bang Besar, teman Bang Besar mau depan Bang Besar di pintunya. Apa bom ada papa di ini? POM 23 sekarang isi bensin dah tuh kalian gua tunggu sini dah. POM 3 aja gua mau ngecek bensin juga sekalian. Ya udah POM 23 aja sini. Ah, gua soalnya balik lagi kalau kayak gini. Mau gua ganti. Oh, kenceng banget guys nih mobil guys, gila. Ngegas dikit langsung kenceng. So guys, gua ada plan guys hari ini guys sama anak-anak. Buat cari info kematian soalnya adik gua si Morgan itu bener apa enggak guys. Oke. Okay? Jadi gua bakal tunggu sini, gua bakal parkir mobilnya di sini dulu guys. Gua bakal tunggu mereka. Tapi gua enggak mau ini sih. Gua agak trust issue anjing sama pom bensin ini. Soalnya beberapa kali gua ditodong anjing sama orang di pom bensin ini. Ferrari lu enggak bisa ngalahin mobil gua, bro. Ini gua harus sambil mantau di atas sini deh, guys. Ini ngepur doang gue tadi tuh. Oh gitu. Ya udah nih gua rem dah tuh. Potnya ada orang. Ya rimbang dong. Gua mau pelan, coy. Udah gua tunggu ya anak-anak sini nih. Jadi, oke, gua tunggu ya. Oke, naik apa kayak lo? 3. Mana lo? Sampai nih POM 26. 23. Bapak kau 26 POM 23, cok. Udah. Buset, kan ini lama banget. Nah, tabrak aja tuh mobil si Rainer, wo. Nah, gitu, wo, tabrak aja, wo. Senggol dikit. Tai banget, cok. Mobil ini, gua lagi bonding sama mobil ini, lo. Lu tabrak. Emang ada mobil di rebonding? Serah lu. Gila, ganteng lu, mobil siapa, guys? Mobil gua, Rico atau Jaro, guys? Kalian suka yang mana, guys? Eh, lu tumben pakai mobil ini, Rick. Iya. Jarang keluar nih mobil nih. Ya gitulah. Ini yang mobil 3 som itu kan ya Mel, yang 3 saudara lu itu. Sumpah ini satu kena badan mati kau. Sumpah enggak bohong gua. Amat dong. Buset lu dapat shotgun dari mana, bro? Come on, bro. Lah itu dari armory, bro. Ya di brankas bunker kita itu. Wah, lu beli kagak ngasih-ngasih ke gue lu. Gua tembak lu ya sumpah dari tadi batok kali. Coba tes jump shot juga. Oh. Tes jump shot dulu ke si Jaro coba dah tes jump shot. Anjing jump shot. Eh cuy sakit kita kan sakit kan tadi malam udah bahas plan nih bro. Jangan mau eh bro come on bro. Oke. Gue masih
apa ya, gue pengen masih gue pengen cari tahu gitu soal isu-isu si Morgan mati ini. Cuma isunya udah menguat anjing semenjak surat itu datang gitu. Surat sebenarnya kematian. Itu 50-50 kan ada surat kematian. Ini surat kematian biasanya sih. Gak, gue udah ke rumah sakit tadi malam. Terus kata dokternya. Rumah sakit. Terus? Iya. Terus gue tanyain, gue tunjukin suratnya, ini surat kematian atas nama Morgan ini benar dari rumah sakit ini, kata gue. Jawaban rumah sakit apa? Terus jawabannya, nah terus mereka ngecek kan data kan di komputer kan. Nah terus dia jawab, iya benar pak katanya, di data kami pihak rumah sakit emang pernah menulis surat itu katanya. Anjing, masa iya sih? Menurut gue gini ya, Morgan gak ada kabar berbulan-bulan. Sekalinya kita dapat kabar, dia udah meninggal. Mati. Oke. Okay. Lu beneran yakin berita ini dari rumah sakit ini beneran gak hoax gitu? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Dari si ya mafia itu tuh. Ya makanya mafia gua. Apa sih itu nama mereka namanya sih? Gua nggak tahu dah. Yang jelas gua pengen cari tahu sendiri soal kematian Morgan ini. Tapi mereka apa? Kan bilang kan, selain mereka punya urusan sama si Jaro karena punya utang, mereka ngesekap dua keluarga trickster sekaligus sahabat gue. Nah satunya si Morgan, terus rumornya dia udah mati, terus yang satunya lagi udah mati juga gitu anjing ya. Semuanya aja mati anjing. Berarti tinggal gue doang nih yang sangat pro banget nih. Mafia ini kejam sih menurut gue. Mafia yang kita hadapi saat ini. Bisa jadi sih kalau Morgan udah mati, Ceh. Pertanyaan gue gini, mereka tuh mafia apa sih? Minyak, beras? Gak tahu, wo, anjing. Cuma kalau kita lihat, kalau kita lihat di mobil G-Class-nya yang gue curi waktu kemarin, itu isinya senjata banyak banget, anjing. Dan senjatanya lebih bagus dari kita loh. Mereka bukan sembarangan, bro. Gini deh, kek. Gue punya ide deh. Daripada kita cari informasi ke rumah sakit, kayaknya kan agak gimana ya, takutnya itu nggak netral gitu rumah sakit itu tuh. Menurut lu rumah sakitnya disogok gitu sama si mafia ini? Ya kita nggak ada yang tahu. Gue ada ide sih, ada saran nih kalau lu mau. Pasti nih. Pasti ada duitmu, ada duit tetap mulut sih. Iya, duit mereka kan banyak. Nah, nih gue tuh ada saran nih. Kan cewek lu si Melody kan ada di sana kan? Ah. Kenapa lu nggak tanya ke Melody gitu? Gimana kalau gini aja deh? Gini. Gimana kalau kita cari informasi di markas mafia itu tuh, yang rumah dekat sini? Jalan. Sabar dulu, jangan gegabah dulu, Rainer. Ya, markas. Lu kepengin cek kedua markas kali lu. Markas mafia yang ini. Apa lu maksud lu mulut lu kayak gitu ya? Minta gua shotgun mulut lu betul lagi. Sabar dulu, makanya. Enggak maksud lu kita apa? Nyari info ke markas mafia gitu. Iya, heeh. Nyari info. Anjing yang ditembak kocak. Iya, gendong gue nyangkut Rainer, gendong gue Rainer. Monyet. Gue tonjok ini. Nah. Memang dasar monyet tuh manusia ini, Cok. Emang markasnya masih di situ, anjing. Tapi kalau dari kemarin kita lihat kan mereka pasti dari situ. Kan mereka mau pindahan. Yang terakhir gue curi mobil yang berisi senjatanya itu. Ya coba aja dulu, coba kau. Yaudah, coba udah cek. Tanya deh. Telepon Melody atau gimana coba. Iya. Enggak, gue enggak ada nomornya. Orang dia kagak pegang HP, disita HP-nya. Iya kan? Iya, udah kita cek aja dulu. Percuma juga gue nelpon kalau markasnya udah pindah. Yaudah, cek. Gak mau isi bensin nih, lupa dah nih. Gak usah, masih aman, bensin gue masih full. Bisa buat tahun depan. Yaudah. Sepeng, sampai tahun depan tuh, sepeng. Pecah belakang mobil gue, pecah pasti tuh ya, Rainer. Coba kita cek markasnya. Kita bakal cari tahu info kematian Morgan benar atau enggak, guys. Lu bawa drone gak? Gak bawa drone. Gini aja, coba yang bawa drone, coba drone dah. Gue bawa. Bro. Gue sih bawa sniper thermal ya. Coba dengerin dulu ada aktivitas di sana nggak? Gak ada suara, ada suara. Oh ada. Nih. Oh ya Raffi, lu gimana Raffi?
Ada melodi cuy. Ada di sana, serius. Iya, yeah, tapi dia, tapi si melodi lagi sama ajudan mafia yang lain nih, jas hitam lu lihat dah di depan halaman depan. Suara kenceng banget lagi. Iya, yeah, iya yeah, itu lagi ada ajudannya nih. Tapi di sniper thermal nggak ketahuan nih cuy. Enggak, thermal sniper itu harus ini, jangan ada objek yang nutup. Mau gua lewat belakang nggak? Aku di ini, di apa namanya, rumah Sultan RS. Gue cari tempat parkir yang bagus dulu. Rumah kita. Rumputnya panjang banget. Radio 6969. Oh gini aja bro, bro, kita kan mau cari tahu kan kebenaran kematian Morgan tuh. Nah kita ini aja. Itu Tiago. Kita culik aja nih ajudan yang satu ini nih yang sama Melody lagi ngobrol, gimana? Terus kita interogasi. Soalnya kalau gua lihat anggota mafia yang lainnya, kayaknya lagi dikit. Ada, mereka ada sebut nama gitu. Ini gua lagi di belakang rumah persis nih. Nggak, kita kidnap aja nih ajudan yang satu ini, gimana? Coba lu make sure dulu dah. Nih tempat rame orang di tempat ini apa dikit? Kalau dikit kita kidnap aja, kita culik aja itu ajudannya. Oke, di copy. Nah tuh, Melody mau siapin barang tuh. Nggak, gue penasaran nih yang cewek pakai ini siapa anjing yang sama Melody? Dari kemarin nama dia loh. Siapa? Itu yang cewek pakai masker kelinci kayaknya yang anggota baru mafia sih kalau menurut gua. Tapi dia deket banget sama Melody anjing. Yuk, itu kasino itu ke arah asuransi. Dari arah asuransi. Gimana nih? Ini timing yang pas nih buat culik ajudan yang ini nih. Dalam. Gimana, bro? Jangan dibunuh, kita culik buat minta informasi. Oke. Okay. Gimana, bro? Woi. Biar nggak kelewatan dia. Ada miapa bertemu itu. Ayo, itu. Itu mereka di depan mobil G-Class lihat tuh. Dua. Tiga. Sergap. What the fuck? Siapa ini? Hey bro, put your hands up, bro. Hey, put your hands up, bro. Put your hands up. Oi. Ya, siapa kalian? Nah, kalian ikut kita. Oh, shit. Ngapain tuh yang, bre? Buat stop sana. Ada kone. Jauh. Anjing tuh Melody enggak nembak kita, guys. Hah? Lu sini ikut gua. Woi. Mana? Buru. Lu yang pakai topi, Kemana? Dah. Satu ikut gue. Satu ikut kelinci, enggak lihat gua. Wah. Ayo satu ikut. Ini yang rambut hijau siapa, anjing? Ini bawa sapi. Juga bojok. Udah bawa aja cepet sebelum anggota mafia yang lain ke sini. Udah bawa satu aja udah, Satu udah sini nih. Bawa ke mana? Ke sini ke sensor sini. Betin gua dah nih. Aceh, kita harus bergegas sih. Takutnya anggota mafia yang lain pada ke sini, bro. Ramai banget itu backupnya kalau kesini. Baik lu. Ayo, kayak mau deh. Ini belakang lu, Wo. Sini ikutin gua. Gua dapat mafia satu sama gua nih. Oh, dua berarti kita sekap ya. Oke. Gua sambil tembak dulu nih. Wah, kita harus interogasi di mana, guys? Kira-kira, guys. Pas banget nih timingnya nih. Mereka lagi dikit di markas aja. Kita tuh bawa ini nih, orang yang penting banget nih. Ayo deh, pas banget. Let's go. Yang mana ya? Yang penting di mana? Yang penting yang ada di mobil siapa? Oh. Itu. Oke. Okay. Ini ikutin gua nih. Jadi Melody kayaknya tahu itu kita dah, makanya dia nggak nembak. Ternyata
Kenapa sih itu mafianya banyak bacot anjing? Sumpah lah mulutnya tuh pakai sempak lu, Wo. Sumpah lah pakai sempak lu, Wo. Lo targetnya ada di lu, Wo. Mending lu maju duluan, gua sama ini mau sini, Wo. Lihat gua, Wo. Wo. Udah sih. Oh, goblok. Wah, anjing bangsat. Anjing untung tangki ini kagak meledak, cok. Jangan di situ. Jangan di situ ada tangki hijau, lu lihat ada tangki hijau dah. Gua trauma sama tangki hijau tuh. Sini. Temen lu kayak gitu, banyak tingkah. Diam lu. Turun. Oke. Turun lu pecundang. Yeah, turun lu. Yeah, put turun your hands up, bro. Come on. Iya. Mau bitch. Apa lu? Ya kan, kayak sini-sini. Sini, sini, ini kita bawa ke atas ya. Eh, sini lu, woy. Buru sini. Iya, sini. Udah lu gak usah banyak ngomong, bawa menyan lu. Udah. Berisik lu mau. Lu bilang. Lu. Lu ajudan dari mafia itu kan? Iya, lu ajudan kan, ha? Lu ajudan kan? Ngomong lu, sialan. Sekarang lu ikutin perintah kita atau kepala lu pecah sama guru. Kepala temen lu ini. Guru, lu mau juga apa dari gua? Lu mau apa dari gua? Kita kayak bawa naik ke atas aja enggak sih? Yaudah, suruh naik ke atas. Ayo naik cepet. Naik. Sambil jongkok. Ayo sambil jalan. Tang sambil jongkok. Sambil jongkok. Jongkok kalau enggak gua tembak kasih lu sumpah. Lu pecah pala lu pakai sniper, he? Naik sambil jongkok, buru. Lu tahu enggak sih naik sambil jongkok? Lu satu lagi, belakangnya. Naik sambil jongkok. Nah, gitu. Sambil jongkok Aldo. Sambil jongkok lu. Nah, jalan. Good boy. Si paling brengsek. Lu enggak lu pikir kita ngasih permainan enggak bisa sebrengsek lu? Bisa lah. Kalian pikir Cuma kalian. Yang bisa nyandra bagian dari kita, kita bisa nyandra kalian juga, bro. Oke. Nah, masuk semua. Tadi disuruh cokok, gimana sih lu? Jalan cokok. Gua bakal make sure kalau nggak ada yang ngikutin kita, guys. Cing, gua trauma sama tong ijo ini nih, anjing lah. Nggak, mana tadi yang batu, sumpah. Dari tadi mulutnya batu banget, anjing nih. Nggak ada yang ngikutin, guys, ya. Aman, guys, ya. Nggak ada yang ngikutin, guys. Aman, guys. Kenapa, bang? Gue ledak kepala lo, kenapa? Batu dia, Rainer. Rainer lagi. Hahaha. Nyawa kalian ada di tangan kami, oke? Kok sebut nama Rainer? Mau apa lu, bro? Enggak, lu berdua tuh jangan jongkok. Jangan jongkok gitu. Oke. Surrender. Lu mau berak apa gimana nih? Lu berlutut. Berlutut. Nah, good dog. Satu lagi, woi. Di depan ada mobil mereka nih. Bisa enggak lu? Woi, kunglau. Berlutut lu, kunglau. Berlutut ya. Lu dengerin. Apa? Lu mau apa? Gua mau menanyakan beberapa hal. Lu jawab dengan jujur atau enggak lu bakal mati tangan kita. Oke. Gua jaga luar ya. Dengar enggak? Gua bilang. Dengar, gua dengerin. Apa, ngomong aja lanjut. Soal paket yang anggota lu kirim ke rumah Kamek, itu tangan robot Morgan atau tangan palsu? Seakan-akan Morgan udah meninggal. Yang ini belum jongkok kah? Sleska, nak bukan kenil. Jongkok. Lu kayak gitu bergaya lu, ah? Lu bergaya lu kayak gitu, ah? Lu rekrut ATM kah? Lu bergaya kayak gitu lagi di sana lu begitu keren lu kayak gitu. Kayak lu begitu. Ganteng lu kayak gitu, ah? Ganteng lu begitu. Lu pikir lu lagi syuting begitu, ah? Lu kira lu lagi ngecek HP kayak gitu. Kunglau. Kayak gitu. Lu keren kayak gini, ya. Kayak gini keren lu kayak gini. Lu pikir kita lagi main lenong gitu. Gua sumpal juga lu pakai kasur bau jigong gitu tuh. Bau panda. Bau panda si Rainer cokel. Gua kira bawa pandan dari Faisal deh. Anjing lu gila lu idiot. Aduh.
Enggak, Udah, kita fokus udah ke sebutannya dulu anjing. Mending sekarang fokus ke topik utama kita. Kenapa paket itu bisa nyampe ke kita? Enggak, gua coba lu jawab, paket tangan robot itu tuh tangan si Jar tangan si Jarwo lagi. Tangan si Morgan, tangan si Morgan atau tangan bukan tangan dia. Terus kalian pengen bikin isu Morgan Morgan itu sekarang kan mati ya. Itu tangan dia apa bukan? Lu tadi minta jawab jujur kan gua? Iya jujur lah lu mau, eh? Iya, iya kan peluru sniper ini di pala lu. Peluru sniper, peluru shotgun, atau peluru semegeh anjing. Lu kan pengen jujur. Nah, ya gua bilang, iya, itu tangan Morgan. Apa lu bilang, eh? Yakin lu? Oh, berani anjing. Lu ngomong yang bener deh ya. Lu ngomong jangan semena-mena. Lu kan pengen bener kan kenyataan kan? Apa lu bilang? Itu tangan Morgan. Bener tangan Morgan. Iya. Iya. Wah. Apa buktinya, ha? Bukti apa yang bisa kalian kasih? Kalau itu real tangan Morgan yang ada di kardus itu apa buktinya? Oh, tunggu, Bro. Surat. Mana buktinya? Ya, enggak, surat. Enggak, jangan dulu ke surat yang ini dulu nih. Sama tangan sih. Buktinya? Iya, mana buktinya? Buktinya loh, apa, anjing? Mana buktinya? Kadal bro, bucin. Jangan dulu ditembak, Bro. Nanti dia mati. Gua kesel anjing dari tadi, Cuk. Dasar nih kodok Zuma emang. Cepet apa info ini? Lah kan buktinya udah gua kasih. Enggak, gua butuh bukti kalau itu tangan real apa bukan. Tangan real Morgan apa bukan? Lu masih nyimpen kan tangannya? Masih. Nah, lu lihat di bagian kanannya itu, di bagian sisi kanannya itu ada goresan bahwa itu bendanya lecet. Bendanya lecet. Itu jelas. Iya, itu jelas-jelas tangan Morgan. Lecet. Oke, yang kedua nih. Surat dari rumah sakit itu surat kematian Morgan, surat asli. Astaga. Atau surat buatan dari kalian tuh? Eh? Gimana? Ntar gua surrender lu. Sorry. Siapa yang lu mekanik begitu? Kagak ada mobil. Sabar. Gitu. Nggak, coba gua tanya ya. Itu surat kematian dari rumah sakit. Resmi dari rumah sakit, surat kematian Morgan atau buatan kalian tuh surat palsu tuh? Hah? Itu yang surat kemarin gua kirim ya. Yang gua kasih. Iya, Bro. Ya jelas surat palsu asli lah. Nah, lu nih kalau ngomong lu ya. Lu udah kita kasih kesempatan, lu mau ah? Makan nih peluru sama bau pandan. Lu ngomong Asura jujur Rider, kan? Kalau lu gak jujur itu surat asli apa bukan? Lu bakal kita penggal di rumah kosong ini, lu mau nih dipenggal nih, gua gantung lu bro. Di atap sini. Oh, nggak usah bro, potong aja tangannya sama kakinya, abis itu gantung di depan toko ini. Jangan terlalu bagus, lentikin aja bijinya sih menurut gue. Si pengen lu lentikin bijinya. Oh, masih bisa ketawa lu. Ketawa nih. Lu ketawa lu, ha? Sama dia. Lu nggak takut mau digituin, ha? Ngapain? Gua udah rela mati di sini, bro. Oh, rela mati. Rela mati darah mafia. Si paling darah mafia lu ya. Gini. Jelas kita darah mafia. Soal dua keluarga Trickster yang kalian sekap. Itu kalian sekap mereka di mana, ha? Itu. Jelas-jelas dari rahasia kita, bro. Kenapa kalian? Enggak, kenapa kalian sekap mereka? Kenapa? Jawab. Kalau sama Jarwo kan lu pada emang punya masalah kan sama dia kan, karena dia punya utang. Nah, kalau sama dua keluarga Trickster yang disekap itu karena apa? Jelasin sekarang masalahnya itu apa? Jelasin. Karena mereka juga pernah berurusan dengan kami sebelumnya. Urusan apa? Enggak, emang dua keluarga Trickster itu sahabat-sahabat gua yang kalian sekap itu masalahnya apa sama kalian? Masalahnya apa? Gua sejauh ini enggak tahu. Apa masalahnya apa? Sehingga mereka bisa disekap sama kalian, nah? Karena dia menipu kita. Oh, fuck. Emang siapa aja? Siapa aja yang disekap? Satu Morgan. Satu Morgan kan? Terus satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Kodok Zuma? Siapa? Gua bakal segan-segan bunuh kalian. Kan terakhir gua udah pernah bilang ya? Apa? Kalian udah ngomong, tinggal ngomong, gak usah
Gak usah tebak-tebakan gitu. Lupa berarti. Yelol, you know yelol? Yelol? Yap. Yelol Junior yang kau maksud. Jadi Yelol itu waktu datang ke hood kami itu diperintah sama kalian, ah? Iya betul. Kalian nggak salah. Kalian sekap mereka di mana? Ah? Jawab nggak? Aku bilang masih rahasia kami itu. Rahasia bapak kau rahasia. Di mana kalian sekap dua keluarga gua? Ah? Ya di mana? Kodok Zuma? Ah? Kalian bilang nggak lo? Masih gua rahasiain bro. Oh, lu nggak bakal bisa tahu bro. Rahasia lo, ah? Kalian mainnya rahasia-rahasiaan dasar kalian. Lu mau bilang atau lu mau? What the fuck? Kita diserang. Hei, keluar, wey. Keluar. Hey. Kita diserang. Oh my god. Guys, mereka ramai banget. Ramai banget, cok. Ada 10 orang. Cabut, come on, pong. Pergi, kay. Cabut deh, gua lindungin. Cabut, turun. Cabut, kalian ke bawah, cabut. Gua jagain. Oh shit. Mau diperangin dulu gak sih? Cari posisi, Dek. Oh shit, dicabut semua. Woi, kalian kemana, woi? Gua kabur ya. Kayaknya Melody nembak gua itu teko. Karena ini deh guys, karena ada anggota mafia yang lain deh ikut sama dia. Biar dia enggak kelihatan berkhianat, makanya dia ikut nembak tuh. Cabut semua. Cabut aja nih, serius. Itu siapa nih? Bro, mereka pasti manggil backup, pasti rame banget itu. Mobil si Jarum mogok. Yaudah lu repair, gua jagain lu repair cepet. Lu repair aja kayak waktu itu, gua jagain bener. Gak bakal ambil pingsan sekarang, cepet. Repair, wo, mobil lu mau. Mati, Jarum. Jarum mati, anjing. Oh. Balik. Jarum lu kenapa, anjing? Itu mobil lu mau dicuri, lu mobil lu, ha? Gak mau balik lagi nih. Itu mobil lu dicolong, cok, ambil aja. Gua repair aja. Gua jagain gak bakal ape pingsan. Iya, repair aja, gak usah takut, gua cover, Yaudah, gue ini ya, servis dulu. Cepet. Itu mereka lagi evakuasi itu, cepet repair. Mampus. Tapi ngerinya backupnya datang sih. Udah pasti manggil backup ini. Yaudah cabut aja backupnya keburu. Udah mobil lu relain aja deh. Harusnya sih gak bakal dicuri, cabut aja, wo. Harusnya sih gak bakal dicuri ya, kalau menurut gue ya. Cabut. Wah anjing, padahal hampir dijawab tuh sama dia anjing keberadaan teman kita yang disekap itu. Tapi jelo, berarti udah fix jelo sih. Gak tahu dah.